Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah struktur kimia daging ikan. Kalau secara penyusun di fismaskolnya atau ada jaringan di ototnya, ada tampak di situ daging merah, daging putih, sama konektif tisu. Sementara protein yang menyusunnya itu ada tiga, sarkoplasma di situ terbentuk oleh miogen. Sekitar 20-30% sehingga itulah yang menyusun ada daging merah sama daging putih. Nah, ini sifat larutannya larut air. Nah, setelah mungkin kemarin saya sudah cerita juga di kalian bahwa daging merah ini bisa kita manfaatkan untuk produk, misalnya karena ada beberapa olahan bakso ikan yang ingin membentuk baksonya itu seperti daging sapi sehingga warna merahnya tidak dibuang. Dia tetap seperti ikan, dia membuat dari ikan tongkol dan sebenarnya daging merahnya banyak karena dia termasuk ikan pelagis. Biasanya kan dagingnya merahnya banyak, nah itu tetap dipertahankan karena untuk mengkamuflase supaya tidak putih menyerupai daging bakso dari daging hewan darat. Tetapi di sisi lain, kalau kita mau membuat surimi, ini harus dibuang. Karena surimi itu tidak menginginkan ada warna merah di produk akhirnya, di berubah benturan daging. Sehingga oleh karena itu di pembuatan surimi yang kalian sudah baca sebelumnya, maksudnya saya minta kalian baca di slide-slide yang belakang, itu dia warnanya putih. Nah, daging merah ini tidak diinginkan, oleh karena itu ada berapa kali pencucian. Saya 4 kali menggunakan air es dan ditambahkan ada garam, sedikit garam karena untuk mencegah supaya denaturasinya tidak berlebihan. Kemudian ini pembentuk miofibril, ini yang paling banyak membentuk daging, sekitar 65-75%. Nah, miofibril inilah yang berperan nanti di olahan produk olahan ikan. Seperti kemarin saya cerita juga di minggu kemarin bahwa setiap produk yang berbahan dasar ikan pada umumnya menginginkan dia sifatnya kenyal, terutama produk yang basah. Tetapi produk yang kering seperti kerupuk atau yang dipanggang, dia menginginkan renyah. Hanya saja perbandingan kalau yang basah, produk-produk basah berbahan baku ikan, semakin banyak proporsi dagingnya itu akan menghasilkan produk yang kenyal. Sementara fungsi dari seperti di produk-produk basah seperti yang kemarin saya kalian sebutkan itu kan termasuk produk restrukturisasi. Artinya membentuk kembali ke bentuk yang kita inginkan tetapi tidak seperti bentuk awalnya atau bentuk seperti ikan, enggak. Jadi hanya diambil daging, kemudian dicampur dengan bahan yang lain. Biasanya bahan yang digunakan berupa bahan pengisi dan bahan pengikat. Nah, bahan pengisi itu fungsinya adalah untuk menambah volume, artinya mengurangi jumlah kandungan ikan, bisa juga seperti itu, supaya dia membentuk volume yang kita inginkan dan bisa dibentuk. Bahan pengisi itu fungsinya juga seperti itu. Nah, kalau di produk-produk yang basah, semakin tinggi, semakin banyak jumlah daging ikan yang digunakan, itu hasil akhirnya kenyal. Karena kita yang kita harapkan di situ adalah peran dari miofibril. Dia perannya di modul seperti yang di slide, kan bisa baca bentuk jaringannya dia bersifat globular dan fibrus. Peran inilah yang bentuk inilah yang berperan dalam proses pembentukan gel. Ya, koagulasi maupun pengemulsi, karena seperti kalian tahu protein itu dia juga berfungsi sebagai emulsifier. Bisa membentuk suatu adonan yang bisa menggabungkan antara minyak dalam air dalam minyak. Itu fungsi protein juga bisa seperti itu. Nah,
yang paling banyak berperan adalah untuk membentukkan gel. Nah, seperti tadi untuk produk yang basah, bakso, mpek mpek, tewan itu semakin banyak ikannya, sementara bahan pengisi itu hanya membantu untuk bisa sampai dibentuk. Karena kalau melihat dari sifat proteinnya, dia juga akan bisa menggumpal, ada proses pemanasan, tetapi dia menggumpalnya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau misalnya kalian cacah daging ikan lalu kalian rebus, dia pasti akan menggumpal, tetapi ya remah, maksudnya dia tidak bisa menjadi satu meskipun dia memadat, menggumpal, tapi dia tidak bisa membentuk apa namanya, bentuk yang kita ingin. Kasihnya dia butuh bahan pengisi. Nah, itu akan semakin tinggi untuk produk yang basah, hanya direbus, dia akan butuh jumlah daging ikan yang banyak. Nah, kalau kalian balik, jumlah ikannya sedikit dan jumlah pengisinya banyak, dia akan keras. Nah, tetapi kebalikannya, di proses pembentukan kerupuk, pembuatan kerupuk, ini memang ada pengukusan di situ. Tetapi di produk akhirnya nanti kan, setelah dikukus, dijemur, kemudian digoreng kan. Ataupun kalau yang kembang itu dibakar. Nah, itu kalau jumlah proteinnya, dia tetap butuh protein. Karena berfungsi untuk membuat renyah. Hanya proporsinya yang dibutuhkan tidak sebanyak kalau kita membuat produk yang basah. Karena protein itu akan mengganggu keluarnya air dari jaringan pada saat penggorengan, minyak itu akan mendesak air itu keluar dari jaringan sehingga kerupuk itu mekar, renyah. Nah, kalau jumlah proteinnya banyak, protein itu akan menghambat keluarnya air pada saat penggorengan. Nah, jadi kalian mesti harus tahu bagaimana sampai kapan kita menggunakan atau menambahkan daging untuk produk-produk apa, harus paham. Ya, kemudian stroma lebih, ini juga membantu di proses pembentukan gel akibat panas yang membentuk seperti jeli atau seperti lem, sehingga dia akan memperkuat pembentukan gelnya. Nah, ini tidak larut air. Nah, tapi kalau yang biofibri tadi larut garam, oleh karena itu setiap produk yang membutuhkan proses kenyal pasti ditambahkan garam. Hanya garam yang ditambahkan tidak banyak, karena ini sifatnya adalah larut sedikit garam. Kalau banyak malah susu dia akan terdenaturasi, tidak bisa terekstrak sempurna miofibrinya. Di situ ada aktin miosin, tropomiosin yang berperan di pembentukan gel, atau globulin, beberapa contoh proteinnya. Nah, sementara kalau di jaringan ikat ada kolagen, ada elastin. Nah, ini kolagen juga kan banyak manfaatnya. Jadi di bagian ikan yang banyak stromanya, kita bisa manfaatkan, bisa ekstraksi kolagennya. Ini sangat sedikit, ini yang membentuk tekstur daging ikan beda dengan tekstur daging hewan darat. Dia lebih lembut karena stromanya sedikit. Nah, kemudian ada kromoprotein. Ini kembali lagi berkaitan dengan sarkoplasma. Ada memberikan warna daging. Kemudian ada enzim. Enzim ini nanti yang berperan di proses metabolik ikan. Karena enzim ini di ikan itu selalu ada. Jadi ini berperan di proses otolisis. Ingat, ini terjadi pada saat post rigor. Di awal post rigor itu sudah mulai terjadi proses otolisis. Nah, kemudian lemak. Lemak ini yang unggul di ikan kan ada EPA-DHA, ini yang berperan di untuk kecerdasan. Nah, lemak itu sendiri, apa keuntungan lemak di ikan? Selain ini, tadi ada EPA-DHA yang dia termasuk asam lemak tidak jenuh, yang banyak berpengaruh di kebutuhan tubuh juga dia, karena kita juga masih butuh kolesterol untuk metabolik tubuh juga, tapi juga dia berpengaruh di tingkat kecerdasan. Kemudian di lemak ini juga
berpengaruh di oil deposit. Itu yang nanti apa namanya pada saat apa drip loss itu akan berpengaruh. Ya. Dia yang membentuk. Jadi yang membentuk rasa atau menghasilkan rasa atau yang membentuk rasa enak di ikan akibat pengolahan itu diantaranya adalah dari lemak, selain juga protein. Ya, apa namanya ini dia ada di juiciness-nya, apa membentuk. Nah ini juga nanti akan berpengaruh di drainage sampai fibrousness akibat olahan yang tidak tepat. Kemudian dia juga membentuk flavor. Nah ini protein, seperti tadi saya jelaskan. Ini untuk jaringan otot yang kita tahu bahwa kandungan protein ini kan rata-rata antara 16-20%. Kemudian ada karbohidrat, jadi ikan itu ada kandungan karbohidrat, ingat, tapi dalam bentuk glikogen yang nanti akan berperan di proses perubahan biokimia, ingat di mata kuliah BPHP. Nah ini juga yang nanti akan membentuk tekstur juga di daging ikan juga. Nah kalau dia masih segar, dia kenyal, tetapi kalau udah nggak bagus, dia udah nggak kenyal lagi, udah lepek ya. Selain itu, ini juga karbohidrat ini juga bisa menurunkan kualitas. Berpengaruh di pembentukan gaping, apa terjadi gaping atau di kerusakan pada saat produk itu disimpan dalam bentuk beku. Jadi akibat terbentuk metabolisme glikogen yang berlebihan akhirnya membuat tekstur dagingnya itu seperti gaping, dia tidak solid. Dia kayak membelah-belah itu, terbelah-belah. Oke, jadi ada air. Kalau air pasti setiap makhluk hidup itu tinggi airnya, sehingga itu yang akan berpengaruh di pertumbuhan mikroba. Karena itu beberapa olahan produk nantinya selalu bertujuan untuk mengurangi jumlah kadar air ini. Karena dia harus diturunkan kadarnya sehingga dia lebih awet. Karena ada vitamin. Nah, dari beberapa pengetahuan itulah kita tahu bahwa sifat dari ikan itu mudah rusak akibat proses perubahan kimia, oleh karena itu butuh teknologi pengolahan ikan ini. Nanti silakan dibaca sendiri ya di tahap pembusukan ini, sebenarnya mengulang lagi. Nah ini perubahan, bagaimana perubahan biokimia di ikan, ingat kekakuan otot atau rigor mortis itu karena apa. Nanti silakan di ini, nah tadi seperti yang saya sudah jelaskan, glikogen berperan di perubahan biokimia ikan, prosesnya seperti ini, perubahan karbohidrat. Jadi terbentuk asam laktat akibat proses glikolisis yang secara anaerob, yang tadinya pH ikan itu mendekati netral sekitar 6,6-6,8, akibat terbentuknya asam laktat secara anaerob akan menurunkan pH. Penurunan pH itu berakibat berkelanjutan, ATP-nya aktif, kreatin fosfatase aktif, sehingga menimbulkan panas, atau bisa juga perubahan ATP ini menghasilkan beberapa senyawa akhirnya membuat aktomiosin itu membentuk aktin dan miosin yang paling banyak di daging membentuk aktomiosin bergabung karena proses perubahan pH tadi. Nah ini perubahan ATP ini terkait dengan jumlah glikogen seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi di perubahan ATP ini beberapa tahapnya membentuk rasa khas ikan, yaitu asam inosinat, inosin monofosfat. Jadi dari ATP perubahan tadi, dia akan membentuk EMP atau inosin monofosfat, diantaranya di situ
yang membentuk ada senyawa aldehid, keton, lakton, metil, dimetil, dan hidroksipropuranon ini. Ini yang menghasilkan cita rasa khas ikan, cita rasanya. Itu dari perubahan proteinnya. Tetapi semakin lama dia akan membentuk perubahannya berkelanjutan. Akhirnya di situ juga terbentuk inosin yang berasa hambar, hiposantin yang berasa pahit. Ini terjadi jika kita tidak cepat-cepat melupakan rantai dingin. Ya, karena setelah apa tadi sifat ikan yang stromanya rendah, dia mudah sekali diserang oleh bakteri. Kalau tidak cepat-cepat dilakukan rantai dingin, itu akan tumbuh cepat sehingga metabolit yang terbentuk pun semakin tinggi. Ya, apa meskipun ada perubahan yang kita inginkan sampai terbentuk, makanya ikan yang hidup sama ikan yang sudah mati itu berasa berasa enak ikannya itu dari ikan yang sudah mati. Tetapi mati dalam keadaan masih segar ya. Karena inosin ini terbentuk pada saat proses tadi perubahan karbohidrat tadi. Nah, ini untuk perubahan ATP seperti di slide sebelumnya. Ini terbentuk inosinat atau inosin monofosfat. Ini adalah rasa khas ikan. Tetapi kalau dibiarkan semakin dia metabolisme dibiarkan tanpa ada proses rantai dingin, akan terbentuk tadi rasa hambar, rasa pahit. Rasa hambar oleh inosin, hiposantin membentuk rasa pahit. Nah, ini beberapa perubahan protein yang lainnya. Ini terjadi perubahan hemoglobin. Hemoglobin ini terjadi pada saat nanti olahan ikan. Nah, kalau ini ATP dan PA tadi kan di proses perubahan biokimia kekakuan. Dari aktif miosin membentuk aktomiosin, kemudian ini sarkoplasma dan miofibril ini juga bisa membentuk metabolit seperti tadi saya jelaskan. Kemudian ini ada ini seperti histidin, bentuk histamin ini ada di ikan tongkol dan sejenisnya. Kemudian perubahan yang lain, nah ini yang paling mencolok di ikan adalah ini, TMA, bau amis ikan, terutama dari ikan laut. Kemudian perubahan lemaknya, yang jelas pasti akan membentuk bau tengik dari pembentukan asam lemak bebas akibat proses hidrolisis lemak. Kemudian bisa yang membentuk bau sabun, misalnya asam larut dan miristat. Ini jika memungkinkan biasanya di perubahan-perubahan pada saat olahan ikan. Nah, terima kasih. Salam minggu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.